Halo sahabat YouTube, likers, viewers, subscribers KD Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berada di proyek kereta cepat Indonesia Cina, tepatnya di seberang jembatan baja. Kita sering menyebutnya sebagai jembatan baja, yang mana saat ini jembatan baja sudah menjulur sampai 3 ruas atau 36 meter dan nantinya pada penarikan tahap berikut akan ditarik lagi sejauh atau bertambah 48 meter atau 4 ruas. Dengan demikian berarti pada penarikan nanti ini akan sampai di beam portal yang ada di seberang tol. Nah, pertanyaannya sebetulnya bukan jumlah berapa yang ditarik, namun secara keseluruhan dari super large bridge ini berapa sih sebenarnya panjangnya? Kita coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jembatan utamanya 7 ya. 1 2 3 4 5 dan 5 jembatan orange, berarti ada 12. Kali 12 berarti 144 meter. Total super large bridge. Dan pada tahap akhir nanti jembatan pembantu warna orange yang jumlahnya sebanyak 5 ruas atau 60 meter itu akan dibongkar. Tapi tentu saja sebelum pada tahap dibongkarnya jembatan orange yang merupakan jembatan pembantu atau peluncur, peluncur pada proses penarikan jembatan baja yang merupakan jembatan utama dalam hal ini, namun sesungguhnya masih ada step atau tahapan yang berikut ini adalah penarikan bertambah 48 meter, jadi bertambah 2 ruas dari jembatan orange dan 2 ruas dari jembatan silver atau jembatan utamanya. Sehingga kemudian yang tertarik keseluruhan adalah 84 meter nanti berada di 2 beam portal dan tersisa 5 ruas lagi yaitu sepanjang 60 meter jembatan utamanya sebelum penarikan tahap berikut. Dan kemudian pada akhir penarikan pada tahap ke-9 kalau tidak salah, semuanya akan dibongkar karena posisi jembatan utama sudah berada di 2 beam portal. Barangkali seperti itu sobat YouTube ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Oleh karena itu, ikuti terus KD Channel agar tetap dapat memberikan informasi kepada kita semua. Progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus saja dikebut dan mudah-mudahan akan selesai sesuai jadwal, yaitu pada akhir tahun 2022. Dan yang tersisa nanti adalah 84 meter jembatan baja utama warna silver atau 7 ruas. Karena masing-masing ruas dari keseluruhan atau ruas-ruas di jembatan super large bridge ini rata-rata panjangnya adalah 12 meter. Demikian barangkali informasi singkat terkait menjelang penarikan jembatan baja proyek kereta cepat Indonesia Cina, kereta cepat Jakarta Bandung. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, masukkan komentar dan saran demi perbaikan. Saya Kusnun Jola, KD Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.